tiga pria ganteng yang pernah dekat dengan Hafifah Rifda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Hafifah Rifda, atau yang akrab dipanggil dengan nama Fifa, adalah seorang model dan aktris. Pesinetron cantik ini lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1999. Hafifah kerap kali membintangi beberapa sinetron dan FTV. Ia sering membintangi FTV Suara Hati Istri. Hafifah beberapa kali dikabarkan dekat dengan beberapa pria ganteng, di antaranya 1. Aliando Syarif. Artis ganteng yang satu ini pernah digosipkan menjalin kasih dengan Hafifah Rifda. Gosip itu beredar di tahun 2017 saat Denny Denias, yang merupakan jebolan KDI, mengutarakan jika Hafifah Rifda sedang dekat dengan Aliando Syarif. Namun, mereka membantah kabar itu, dan hubungan mereka hanya berteman. Di akun Aska FM, Hafifah Rifda mengungkapkan, jika Aliando Syarif adalah sahabat lama. 2. Rizky Febian. Rizky Febian pernah digosipkan berpacaran dengan Hafifah Rifda. Kabar itu beredar ketika video kebersamaan mereka beredar di klub malam. Namun Rizky Febian membantah kabar itu, dan ia mengatakan jika dirinya dan Hafifah Rifda hanya bersahabat. Di acara Tukul Arwana dan Maria Fania, Rizky Febian menuturkan, sebenarnya kita sahabat, karena waktu itu beritanya ramai, jadi dipikir orang-orang aku ada hubungan, tutur Rizky Febian. 3. Fajar Rezki. Akting Fajar Rezki dan Hafifah Rifda di sinetron Suami Pengganti membuat netizen baper. Kemesraan keduanya di sinetron tersebut kerap menjadi sorotan publik. Bermula dari keduanya yang diharuskan menjadi sepasang kekasih yang romantis, ternyata membawa keduanya di kehidupan nyata. Hafifah kerap kali memposting potret mesra dirinya dengan Fajar di Instagram. Banyak netizen yang menginginkan keduanya menjalin kasih di dunia nyata, dan banyak yang mengatakan bahwa keduanya cinlok. Namun, belum ada kejelasan di antara keduanya tentang hubungan mereka. 3 tiga pria ganteng yang pernah dekat dengan Hafifah Rifda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.